Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sama-sama membuka majlis perkongsian ilmu kita pada malam ni dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isterinya dan anak-anaknya, dan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in yang banyak membantu kerja-kerja dakwah dan meneruskan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat nikmat iman dan Islam, dan kepada aulia-aulia Allah golongan salafus salih, arwah-arwah mereka yang terkorban dalam peristiwa di Makkahul Mukarramah baru-baru ini. Dan kita niatkan juga bacaan Fatihah ini untuk arwah-arwah keluarga kita yang terlebih dahulu Allah SWT sayang ke atas mereka mendahului kita. Dan kita niatkan juga bacaan Fatihah ini untuk arwah, khususnya roh-roh diri kita masing-masing. Mudah-mudahan roh-roh kita ini tergolong di kalangan roh-roh orang yang baik-baik insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله في نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسولنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sembilan sahabat fadilah kawan-kawan kita, seterusnya Tuan Pengerusi Surah, Tuan Kuasa, Datuk-Datuk, Datin-Datin, serta seluruh para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah lagi saya kasih sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hidup di dunia yang sementara ini. Syukur alhamdulillah kerana pada malam ini sahaja Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk sama-sama istiqamah dalam melakukan amal soleh. Sembahyang berjemaah di rumah Allah Taala ini, duduk dalam majlis ilmu seperti biasa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min riyadi rawdatil jannah majalisan ilm fa'anzalallahu alaihi sakinah wal maghfirah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antara kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu ini ialah Nabi menyebut dalam mafhum hadis tadi, sebahagian daripada taman-taman bertaman syurga ialah majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, ya, keampunan ke atas mereka-mereka yang berada dalam majlis ilmu. Dan saya menasihatkan diri saya dan kepada para jemaah sekalian, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kehidupan yang sementara ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala utuskan malaikat sakhratul maut untuk mengambil nyawa kita tidak diundang dan memang kita tak sedari pun, marilah kita sama-sama istiqamah dalam beramal, ya. Istiqamah dalam beramal, mudah-mudahan sembahyang berjemaah kita, qiyamul lail kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita, duduk kita dalam majlis ilmu, ikram para alim ulama, ya, khidmat kepada isteri dan anak-anak, ya, berbuat baik sesama manusia, semua ini adalah amal-amal soleh kita yang kita bawa untuk yaumul mahsyar, yaumul alam barzak insyaallah. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Konal kerana memberi ruang kepada saya pada malam ini untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan para jemaah sekalian. Walaupun surah Usabah ni ramai tokoh-tokoh ilmuan Islam, ya, ramai ustaz-ustaz, ramai para alim ulama yang menyampaikan kuliah kepada tuan-tuan, tapi alhamdulillah, ya, kita sama-sama berkongsi ilmu pada malam ini dalam bab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hijrah. Jadi hijrah Muharram ni dia ada kaitan dia.
Nah, satu Muharram, satu Kalender yang terbaru dalam Islam. Jadi jika diizinkan Allah Ta'ala panjang umur, insyaAllah pada hari Rabu Maghrib ya, kenal ya. Kalau tengah malam tu Malaysia, Maghrib dekat Mekah ya. Nah, jadi kita akan menyambut tahun baru Hijri 1437 Hijriah. Allahumma amin, mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umur. Apabila memperkatakan tentang satu Muharram ni, tidak adalah, tidak ada hadis yang khusus yang yang menyatakan tentang apa nama ni, kelebihan khas. Ya, cumanya ada hadis-hadis yang mungkin kita rujuk dalam kelebihan Muharram. Di antaranya riwayat Al-Imam Ibn Abbas dalam satu mafhum hadis sallam, seafdal puasa selain daripada bulan Ramadan, di antaranya disebut ialah puasa pada satu apa nama ni, satu Muharram ya. Dan di antara lagi yang disebut di para alim ulama, di antara yang makbulnya doa adalah doa pada malam tahun baru Hijri. Itu sebab kita digalakkan berdoa pada akhir tahun dan pada awal tahun. Seperti biasa, kelebihan malam nisfu Syaban ya, kelebihan bulan Ramadan, ada fadilat fadail dia, tak lari daripada amal-amal yang biasa. Di antaranya selain daripada solat lima waktu sehari semalam, penuhkan malam tersebut dengan solat nafil seperti solat sunat taubat ya. Barangkali ada di kalangan kita ya, mungkin tak sengaja melakukan dosa-dosa silam zaman-zaman remaja dulu, meninggalkan solat ya. Makcik-makcik, kakak-kakak sekalian, zaman-zaman remaja dulu lepasan isarpi SPM, masa tu barangkali tak sedar lagi kewajipan menutup aurat. Nah, alhamdulillah sekarang dakwah makin tersebar, kesedaran makin banyak. Jadi banyakkan solat sunat taubat, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelalaian yang lepas ya. Kita meninggalkan solat zaman remaja, kita meninggalkan puasa zaman-zaman remaja, cuba flashback balik, ada tak kita tinggalkan? Perbanyakkan solat sunat taubat ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Barangkali dosa perbuatan kita menyakiti jiran kita ya, parking depan rumah jiran ya, tak sengaja ya, sakit hati jiran, mulut kita suka berkata benda-benda yang laga, yang melalaikan, atau apatah lagi mengeluarkan perkara yang memfitnah orang dan sebagainya, ini adalah satu perkara yang kita mohon ampunan daripada Allah SWT. Barangkali kita cuai dalam tanggungjawab kita mendidik anak-anak kita, isteri kesayangan kita ya, kita sahaja yang menjadi abid ya, berulang-ulang kali ke masjid sembahyang berjemaah, masya-Allah, duduk tazkirah para alim ulama, tapi pada masa yang sama ada di kalangan anak-anak umat Islam yang tidak mengerjakan solat ya. Solat pada subuh hari Ahad dibiarkan anak tak sembahyang. Kita duduk dalam kuliah agama, masya-Allah, kecuaian mendidik anak. Nah, maka dalam keadaan semikian perbanyakkan solat sunat taubat. Dalam kehidupan kita ni ada perkara-perkara yang tidak ditunai. Maknanya Allah SWT simpan benda tu. Kita dah lama dah sembahyang, memohon hajat, solat hajat dah banyak kali dah, berdoa dah, Allah SWT tak makbul lagi kan doa kita, disebabkan mungkin di sisi Allah SWT kita tidak layak untuk menerima sesuatu perkara yang kita hajati tersebut. Nah, contoh kita nak berniaga, kita buka kedai di sisi tempat misalan, mohon kepada Allah nak jadi kaya. Nah, ya Allah, engkau kayakan aku, ya Allah, aku nak buka kedai tum yam ni, Allah. Kan, menyahut seruan untuk ekonomi, terlibat dalam perniagaan sunnah Rasulullah SAW. Kita dah lama berdoa, tapi perniagaan tiba-tiba kedai itu tutup. Nah, keadilan Allah SWT letak di situ. Sebelum kita berniaga, kita lekat sembahyang berjumaah, duduk tazkirah para alim ulama. Bila mula berniaga, jauh daripada masjid, sembahyang jumaah tunggang langgang, duduk tazkirah para alim ulama, jadi malas, penat. Di sinilah Allah SWT simpan, sebab Allah tak mahu kita lalai. Allah SWT tak mahu kita jauh daripada perkara-perkara yang melibatkan agama. Jadi solat hajat, mohon kepada Allah Ta'ala apa sahaja keperluan kita. Kita sakit, kita penyakit gout ada, kita ada penyakit apa lagi, kencing manis, kena 3 pakej kencing manis, darah tinggi, apalagi penyakit-penyakit kronik, tuan, mohon kepada Allah, ya Allah, aku sakit, engkau yang menyembuh. Solat hajat, memohon, jangan putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi bila bab doa ni, bab doa usaha tawakal ni, saya dah sebut di hadapan tuan-tuan, bila mana saya nak masuk Islam dahulu, ayah halau, ayah nak tembak 8 tahun tak balik.
Saya tak putus asa untuk buat kerja dakwah, mula dengan keluarga, solat hajat, berdoa. Bayangkan 8 tahun tu, 8 tahun penantian. Ialah ayah sebagai ketua kepada 10 buah gereja. Kita dihalau pula datang ke Semenanjung untuk menimba ilmu, mendapat terbiah daripada ulama-ulama di korang Islam Melayu, alhamdulillah. Kan? 8 tahun usaha. Walaupun ayah nak tembak dulu, mak pegang muncung senapang meletup ke atas. Saya tak putus untuk berdoa, solat hajat. Di mana saya ceramah, minta orang Islam doakan mak dan ayah keluarga, alhamdulillah. Dengan berkat Al-Quran yang dihafaz, dengan doa orang Islam, di mana saya ceramah, syukur alhamdulillah, 8 tahun penantian baru Allah SWT makbulkan doa. Nah, hajat masing-masing. Nah, walaupun kita saudara Muslim, nah, nak panggil saudara baru lama sangat, konal dah. Dah 20 tahun masuk Islam panggil saudara baru. Kira. Nah, mohon kepada Allah, ya Allah, aku ni lemah, ya Allah. Macam mana umur 24 tahun nak ngapal Quran? Nak umur 24 tahun masuk Islam, nak ngapal Quran dah, umur masuk 30 dah. Ya Allah, berikan aku kekuatan, ya Allah. Aku bukan sekolah agama seperti teman-teman yang lain yang ada di Darul Quran Jakim ini, ya Allah. Mohon kepada Allah. Ini pengalaman saya, tuan-tuan. Bukan nak riak takabur, tetapi ini pengalaman, ya. Sebab Nabi SAW sebut, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Jadi perbanyakkan solat hajat. Nah, yang seterusnya, doa kita kena banyakkan, ya, doa. Dan sebaik-baik doa ini adalah secara sir, sunyi-sunyian, ya. Kita berdoa sepertiga malam, ya. Mustajab doa bagi orang yang qiyamul lail. Apatah lagi kita qiyamul lail bersama dengan isteri dan anak-anak. Seorang ayah berdoa, anak-anak mengaminkan doa. Isteri mengaminkan doa, kan? Kita doa, berdoa, isteri menangis, ya Allah, berkatilah keluarga ku ni, ya Allah, turunkan rahmat, ya Allah. Jadikan diriku seorang suami yang soleh, ya Allah. Jadikan isteriku ni menjadi isteri yang soleh, ya Allah. Isteri amin, amin, senyum isteri. Lepas baca doa, isteri bisik kat kita, bang, tak berapa jelas doa abang tadi. Jadikan diri saya isteri yang salihah ke, ataupun abang nak minta isteri yang salihah lagi? Isteri kadang-kadang bergurau, kan? Jadi maknanya doa tu senjata orang-orang yang beriman. Kemudian di antara lagi yang kita nak dilakukan ialah untuk memurahkan asbab murahnya rezeki ialah memperbanyakkan sedekah, ya. Sedekah, infak. Saya tengok dalam Radio Hakim banyak iklan tentang infak sedekah. Infak sedekah. Di negeri Selangor pun saya melihat banyak kempen untuk zakat, ya, membayar zakat. Dan di negeri Johor pun banyak kempen hari-hari masuk dalam sinar wakaf masjid di seluruh Johor. Katanya ada surau-surau yang daif, ada masjid yang masih diperlukan. Kan, salah satu negeri yang saya tengok memang berterusan dalam sistem wakaf, ya. Ketika saya pergi ceramah di Masjid Bandar Baru Uda dan di Skudai, saya bersama Mufti Negeri Johor atau program selama 4 hari di sana. Ya, program dia ialah Muti Bersama Masyarakat. Jadi saya melihat Yayasan An-Nur, ya. Yayasan An-Nur dia di bawah apa Johor Corporation, tak silap. Tan Sri Hashim apa, ya. Jadi dia banyak apa nama ni, seorang tokoh korporat yang berjaya, ya. Jadi kita melihat ada kajian-kajian yang cantik di situ. Jadi maknanya memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan infak ni satu-satu amalan Islam. Itu sebab kadang-kadang bila kita pergi mana-mana, ada di kalangan ustaz-ustaz yang ceramah. Tuan jangan marah ustaz. Ada di kalangan ustaz-ustaz yang berceramah di mana-mana, dia bawa buku dia, dia bawa pliers dia, dia bawa dia punya produk-produk dia. Ada di kalangan ustaz-ustaz yang bawa dia punya air mineral, bawa dia punya apa lagi, mihun dan sebagainya. Kuih muih dijual yang berbentuk packing, tuan-tuan. Itu jelah cara para alim ulama, ustaz-ustaz ni. Ustaz-ustaz ni tak ada nak berniaga. Cuma saya sekarang ni, saya terlibat dalam broker untuk tanah di Sabah. Jadi siapa nak beli tanah tu, insyaAllah. Seorang datuk daripada Sa'alam, dia duduk sistem 13. Saya bawa pergi tengok resort di Kudat, hujung dunia sana. Harga resort tu lebih kurang 10.5 juta. Jadi kita jadi broker untuk tanah-tanah di Sabah daripada diambil oleh orang Cina Singapura dan Cina Pulau Pinang. Pembangunan-pembangunan di Sabah khususnya di Alam Mesra, banyak hotel-hotel 5 bintang dibuka di perairan di Kota Kinabalu tu, kebanyakannya adalah Cina-Cina daripada Singapura di Pulau Pinang, lebih developer dia. Ya. Jadi kita nak mempromosikan
ya, dapat 3% untuk sekolah, alhamdulillah lah, bayar gaji guru, makan minum pelajar, tak apalah. Kan? Alhamdulillah, seorang kaya kita daripada Bukit Naga beli 200 hektar tanah di Sandakan, ya. Dan dia menghasilkan minyak, hantar ke Kalimantan untuk ekspor minyak kelapa sawit. Kan? Jadi ini memperkasakan ekonomi ummah. Alhamdulillah, ya. Seorang tokoh kuprat kita pada Pulau Pinang beli apa nama ni, tanah juga di Tawau, ya. Tanah tu lebih kurang 300 hektar. Harga dia pasaran biasa 5,500 satu ekar. Kalau murah kau nak, alhamdulillah dengan rundingan kita dapat 3,500 ringgit. Jadi satu ekar yang kelapa sawit dah tumbuh, kan? Jadi kepada mereka-mereka jutawan yang kaya raya ni, jangan lupa untuk mengimpak bersedekah. Nah, nauzubillah. Banyak duit umat Islam simpan dalam bank. Saya pergi ceramah di bank negara. Di bank negara, salah seorang sahabat anak dia kerja di sana, Ustaz Rusli, ya. Dia kerja di sana. Kerani bank negara beritahu, dia kata 15 tahun yang lepas, duit yang tidak dituntut oleh waris yang meninggal, yang tidak dapat dikesan, sebanyak 52 juta RM, ringgit Malaysia. Dia tak sampai lah 26 bilion. Dia lebih kurang 52 juta. Maka dalam keadaan semikian, bagaimana boleh duit itu terkumpul, tuan-tuan? Bagaimana duit itu boleh terkumpul? Ya, sepatutnya orang Islam yang mempunyai duit banyak dalam bank ni, dia kena faham apa itu wakaf, apa itu hibah, apa itu sedekah, apa itu zakat, kan? Dalam Islam. Maka dalam keadaan semikian, dia tak dapat dituntut tu sebab pertama sekali kesedaran dalam bab hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Ya? Dan yang keduanya, dia tidak tahu mana ayah dia simpan duit. Mak dan ayah dia ni yang memang dia berduit. Dia simpan dekat tabung haji RM100,000. Dia simpan dekat bank Islam RM60,000 misalnya. Tiba-tiba mak dan ayah dengar kuliah agama, balik naik motor siden tengah jalan. Tanpa anak-anak ni mengetahui mana mak ayah simpan duit. Itu sebab duit tu bila terkumpul dalam bank 15 tahun ke 20 tahun, dia masuk dalam satu aset yang disebut sebagai uang ahli waris yang tidak dituntut. Jadi bila tak dituntut, dia terkumpul dalam tu juta-juta, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tak mau macam tu. Jadi kepada anak-anak yang sedar, bapa yang sedar, dia kena beritahu kepada anak-anak dia. Nah, panggil anak-anak, abang long, abang cik, kak cik semua panggil, nama orang anak panggil. Umur dah besar-besar dah pun. Okey. Panggilkan anak ni, okey. Rumah yang abang beli ni rumah semedi sekian. Rumah abang beli ni rumah banglo sekian. Dia punya SMP dia, bagi selinan setiap satu anak-anak. Yang penting sajalah daftar, tak payahlah putus tebal-tebal tu. Kemudian duit wang simpanan kita dalam bank, putus duit buku, idarkan kepada anak. Anak-anak, bila abah meninggal nanti, mak meninggal nanti, tolong tuntut duit ni di sekian-sekian bank abah simpan. Sebab mungkin ada di kalangan kita, masa buka akaun dulu, dia tak letak penama. Sekarang ni lah dia letak penama. Letak penama mak dan sebagainya. Ya, maka dalam keadaan semikian, anak tu tahu. Dan bila pula duit tu, tuan-tuan, duit itu terkumpul dan diketahui oleh anak-anak, jangan pula simberangan pula untuk nak mengagih-agihkan. Ha, di sini ada tuntutan dia. Dia ada hukum faraid. Nak ambil hukum fiqah ke tidak? Okay. Katakan mak dan ayah simpan duit dalam bank tabung haji RM200,000. Ayah meninggal, duit tu diketahui disimpan dalam bank, maka duit RM200,000 tu anak tu kena ketahui dalam hukum Islam mesti ada tuntutan. Pertama sekali, mak dan ayah tadi ni dah mengerjakan haji belum? Kena buat badal haji kepada mak dan ayah. Yang kedua, mak dan ayah tadi ni ada hutang ke tak ada hutang? Dia kena hutang dengan manusia, kena bayar. Gunakan duit tadi. Mak dan ayah ada hutang, baik. Ada orang yang menagihkan hutang, kena bayar hutang. Baik, duit per RM200,000 tu kena keluarkan zakat. Zakat untuk arwah mak dan ayah kita. Itu sebab kita tak boleh sembarangan nak keluarkan duit tersebut. Nah, jadi dia kena buat badal haji mak dan ayah. Yang kedua, kena bayar hutang. Yang ketiga, kena bayar zakat. Kemudian yang keempat, ambil sedikit pada duit tersebut untuk pengurusan jenazah mak dan ayah. Boleh, harus hukum dalam Islam. Barulah wang itu nak diperaidkan. Nak diperaidkan pula, kena ambil sedikit wang tersebut untuk wakaf, infak, sedekah, diniatkan kepada mak dan ayah yang keseorangan dalam alam kubur. Itu sebab Nabi SAW membawa satu hadis. Ya?
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث. Bila mati anak Adam, kata Nabi SAW, semuanya dia akan terputus. Dia akan terputus dengan urusan dunia dia. Dia akan terputus dengan urusan istri dia. Dia akan terputus dengan urusan anak-anak dia, bisnis dia. Segala-galanya dia akan terputus. Melainkan tiga perkara tak terputus. Ya? Macam mana sayang kepada istri, kita akan tinggalkan. Macam mana sayang kepada anak-anak, kita akan tinggalkan. Sayang kepada rumah kita dengan segala perhiasan, kita akan tinggalkan. Sayang berkendaraan-kendaraan yang hebat, kendaraan-kendaraan mewah kita, kita akan tinggalkan kendaraan tersebut. Istri akan bawa kendaraan itu, anak-anak pun duduk dalam mengiringi jenazah ayah mereka untuk dihantar ke kubumikan dalam kubur. Tuan-tuan. Jadi apa yang tinggal? Di antaranya ialah sadaqatun jariyatun, sadaqah yang kita infak. Ini di antara diperbanyakkan pada satu Muharram. Nah, perbanyakkan sedekah. Yang kedua ialah al-ilmu yang terbubi, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Ulama-ulama menyebarkan ilmu Islam. Takdir ulama-ulama ini meninggal. Tuan-tuan mendengar kuliah-kuliah ustaz-ustaz tersebut. Tuan-tuan pula sebarkan. Masya Allah. Berapa banyak ada ilmu yang kita dapat. Amin. Sejak mungkin 20 tahun kita duduk di kawasan Surah Al-Sabah. Sering berganti ustaz, profesor, doktor yang tak ada PhD, yang ustaz yang biasa-biasa. Yang tua, yang muda, yang tak terkenal, yang terkenal. Semuanya tuan-tuan dapat ilmu. Berapa banyak ustaz tu mengajar tafsir, ustaz tu mengajar hadis, sirah, mengajar tasawuf. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kita kena sebar-sibarkan. Kan? Jadi jangan pilih-pilih ustaz. Nah, kalau ustaz tu terkenal masuk dalam TV, oh berduyun-duyun kita datang. Kalau ustaz tu tak berapa terkenal, buat dek je kita kan. Saya tak seronok dia masuk TV ni tuan-tuan. Mula-mula masuk dalam Astro dulu dengan saya bersama Muhtin Giferak dalam panggung dakwah. Astro buat satu program sekitar 2000-2006. Tajuk yang saya masuk, yang saya masuk ialah dahsyat dan program panggung dakwah. Masuk TV Hijrah secara live. Sekarang ni kadang-kadang program TV tu dia ada dia punya sukatan, silibus dia. Kan? Saya paling tak suka masuk TV ni di antaranya disulik tuan-tuan. Saya pergi TV Hijrah sebelum Ustaz Don terkenal tu, 7 siri semasuk TV Hijrah live. Ya. Maka dalam keadaan semikian orang nak tanya pun telefon direct tu. Jadi masa tu saya tanya kepada Kak Zarina, Puan Zarina lah, kata Ustaz masuk dekat bilik sana. Kata masuk apa Kak? Masuk je. Sekali saya pun masuk, buka pintu. Selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Rupanya pundan lah. Jadi dia suruh saya baring. Buka serban ya Ustaz. Saya tengok, dia ni lelaki ke perempuan? Saya diam, pejam mata. Bukalah serban di sulit-sulitnya. Pejam mata Ustaz, sini lagi bulu merah. Merah-merah sini. Jadi saya pun sempat berdakwah dengan sahabat tadi ni. Saya kata, dah lama aku buat kerja ni. Tak jugalah Ustaz, baru juga. Saya kata, kalau boleh kamu ni kena berubat. Berubat pergi kat Darul Syifa tu. Kat Tuan Guru tu Harundin. Jadi saya dengar-dengar selepas tahun tu dia tak ada dekat situ. Saya tanya Kak Zarina boleh tak ada dah. Mudah-mudahan dia kembali normal lah. Jadi kita niat dakwah kan. Tuan-tuan. Jadi itulah dia. Jadi tak apalah. Masuk TV ni pun seronok juga. Tapi kadang-kadang adalah dia punya prosedur-prosedur tu kan. Maka dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Jadi kita sebar-sebarkan ilmu. Dan yang terakhir ialah waladun salih, adalah anak yang salih yang sering berdoa. Anak yang salih yang kita bimbing, yang kita didik. Okay? Segelintir kaum Islam hari ini, dia nak mendidik anak. Ini dari segi psikologi pendidikan tuan. Okay? Kalau masuk di mata perguruan Islam, di antara yang diajar ialah psikologi pendidikan. Mendidik anak ni bukan semata-mata kita nak menyediakan rumah besar. Kita sediakan rumah besar, anak pun duduk kat situ. 20 tahun kita duduk dengan dia. Makan minum dia, Masya Allah. Yang lazat-lazat kita bagi makan. Okay? Dengan KFC-nya, dengan paparuni. Macam-macam makanan kita bagi ke anak-anak kita. Tapi pada masa yang sama tak terfikir bagi anak makanan sunnah. Lah. Tak pernah makan satu talam dengan anak. La ilaha illallah. Okay? Maka dalam keadaan sebegian, adab makan tak pernah diperkenalkan kepada anak. Bagaimana adab Nabi SAW mengajar anak-anak makan? Di antaranya duduk dalam keadaan mencangkung. Nah, mengambil makanan yang terdekat. Menggunakan tiga jari. Okay?
Sesuatu kadang-kadang tuan-tuan, keberkatan dalam rezeki pun dari segi secara pemakanan itu juga dia kena jaga. Nah, lepas tu kita didik anak kita, masya Allah, tuition sana sini dengan bahasa Inggeris dengan matematiknya, anak tu jadi pening. Ada segelintir kamu bapa, kita dah terlibat dengan sekolah tahfiz hampir 20 tahun. Kita dah buka di Selangor. Saya pernah sihat kepada 3 buah sekolah tahfiz di Selangor ni. Saya dah bina 3 buah sekolah di Selangor, 3 di Sabah, 1 di Sarawak. Anda beritahu kepada tuan-tuan, ibu bapa yang mempunyai anak, dia ada kategori dia. Kategori yang pertama ni yang ramai. Ibu bapa nakkan anak ni berjaya dunia akhirat. Yang bagus niat tu. Nak jadi anak ni sebagai anak yang soleh-soleha, yang terpelajar dunia dan akhirat. Apa yang dia buat? Anak tu mula daripada sekolah rendah, sekolah rendah lagi, sekolah tadika lagi, hantar ke pasti, hantar ke sekolah agama, sekolah rendah agama, sekolah menengah agama. Bila masa anak ni cenderung ke mana? Ada segelintir di kalangan ibu bapa menyekolahkan anak dia di sekolah kebangsaan. Petang pergi sekolah agama. Ini kebanyakan. Ada lagi ibu bapa yang menyekolahkan anak sekolah kebangsaan, sekolah menengah, petang pergi sekolah kebangsaan, sekolah agama. Malam ada tuition lagi. Dan ada juga ibu bapa yang nak juga akademik, nak juga pelajaran agama, nak juga tahfiz. Dia ingat anak dia terojak, aku bagi sumbat semua ilmu. Ini jadi masalah juga. Kita banyak pengalaman di tahfiz. Anak profesor, anak doktor yang menyekolahkan anak di madrasah. Jadi saya kata, ginilah Prof. Saya kata daripada ramai-ramai anak ni nak fokus. Salah satu anaknya minat, pilih betul-betul. Pilih betul-betul cenderung kepada pelajaran agama melibatkan tahfiz. Sebab Al-Quran ni bukan benda yang boleh nak dicampur aduk dengan benda lain. Kalau orang tu genius sekalipun, pengalaman saya belajar Darul Quran Jakim dulu. Dalam masa 3 tahun, kurang-kurangnya 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 8 bulan tu dah habis dah mukarral 30 juzuk. Subjek ada 11. Bukan subjek dalam bahasa Melayu, semua dalam bahasa Arab. Kan? Sekarang ni lah student UIE dia beli pulun. Dalam 1 tahun dia boleh hafaz 30 juzuk. Untuk budak-budak, pelajar-pelajar medik yang nak pergi ke Iskandaria di Alexander, ya, mereka boleh buat student UIA boleh ambil 1 tahun untuk menghafaz Darul Quran Jakim. Ini anak-anak yang Allah pilih lah. Nah, yang Allah pilih. Kalau zaman saya dalam 2 tahun 6 bulan, yang 2 tahun. Pengalaman saya yang sahabat-sahabat yang dah menghafaz pun ada mereka yang dah ada pengalaman daripada Kelantan belajar di mahad tahfiz di tempat-tempat mereka madrasah tahfiz pun kurang-kurang mereka masuk pun dah 5 juz 6 juz Quran tu kan, dia dah hafal. Kena pilih. Ya, sebab orang yang terlibat dengan penghafazan Al-Quran ni tuan-tuan, Allah SWT pilih dia. Ha, kan? Jadi saya nak cerita juga ni, nak cerita sangat bab hijrah Muharram ni tuan-tuan pun dah alim dah kan. Kita kongsi-kongsi je. Baik, sekadar mengganti tempat ustaz malam ni. Sembang-sembang, rindu dengan surah Sabah. Pengalaman saya terlibat dengan pendidikan. Masing-masing ada pengalaman. Saya sekolah sekular, aliran sekular sampai masuk ITM ambil business study. Diploma sebelum masuk Islam. Cita-cita nak di peguam, nak jadi pilot dan jadi seorang doktor. Cita-cita saya. Maka dalam keadaan semikian, alhamdulillah syukur masuk Islam. Bila masuk Islam, dengan sedikit ilmu yang Allah nugerahkan sebagai orang yang menghafaz Al-Quran, masya Allah, martabat orang yang masuk Islam yang menghafaz Al-Quran ni, barangkali orang lihat. Syukur alhamdulillah. Bukan senang tuan-tuan. Pergi di Australia jadi imam di sana. Pergi di South Africa, di Mauritania jadi imam. Bawa duit ni biasalah. Kalau kita imam sebulan tuan-tuan, kalau dekat 30 ribu, 40 ribu tu biasa je. Kan? Kalau dari segi bak duit ni, masya Allah. Kan? Saya jual buku saya yang merah tu, Kerajaan Negeri Selangor, Atul Program, 3 jam. Saya terlibat jadi bentang kertas kerja tentang isu-isu murtad di Malaysia. Saya bersemah pun ada, kerabat di Raja Selangor pun ada. Jualan 3 jam buku perbandingan agama tu yang ustaz lain tak boleh tulis sebanyak RM35,000 kena. 3 jam punya jualan. Alhamdulillah, siap madrasah samping sumbangan-sumbangan entah semua. Kalau tidak, tak siap bangunan di Sabah 500,000. Maka dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, bila anak tu fokus kepada satu benda, nak melahirkan dia sebagai seorang apa? Nak jadikan dia sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pensyarah, fadal. Nak jadi doktor, fadal, silakan. Kan? Tapi maksud saya di sini ialah pilih salah seorang anak, pilih seorang cucu yang benar-benar terlibat dengan
kerja-kerja yang melibatkan kerja-kerja agama, kerja-kerja dakwah. Jadi ulama, sibarkan Islam, beramal dengan Islam, berjuang untuk Islam. Ini maksud saya di sini. Sebab bukan senang. Dalam ahli waris kita ni, mungkin kita boleh melahirkan seorang anak dengan izin Allah Ta'ala, seorang jadi doktor. Kita pun alhamdulillah, syukur anak saya jadi doktor, belajar di Scotland, belajar di Lincoln Inn, kan. Maka anak kita jadi pensyarah, jadi doktor, jadi engineer, jadi peguam dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita kena fikirkan, ya Allah, pilih salah seorang di kalangan anakku ini yang menghafaz Al-Quran, menjadi pendakwah, mentablikan agama ini, berjiwa pejuang, dan dia yang memandikan jenazahku nanti bila aku meninggal, ya Allah. Dia tak suruh orang lain untuk mandikan jenazah dia. Ha, bayangkan tuan-tuan, malang bagi seorang mak dan ayah, anak ramai, tidak ada seorang pun di kalangan anak-anak dia dapat memandikan jenazah mak dan ayah. Ha, Ustaz Zahri terus menyebut benda ini. Kan? Maka dalam keadaan semikian, bayangkan kalau kita meninggal, aurat kita terbuka, orang lain yang menyentuh dan sebagainya. Allahu Akbar. Itu sebab dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW menyatakan, bila jenazah itu nak dikapankan, nak dimandikan, sekiranya orang yang mengendalikan jenazah mandikan itu mendengarlah, dia kata, wahai Tuhan, sentuh aku perlahan-lahan, jangan buka auratku. Ha, kan tuan-tuan? Allahu Akbar, kan? Nak azan. Kau berhenti terus kan? Nak azan ke terus? Nak azan? Tak ya? Azan dulu kot. Kita sambung sampai jam 10 insyaAllah. Jarang datang surat subah ni kan? Setahun dua kali je. Itu sikit bab hijrah ni sebab kita nak masuk tahun baru hijri. Allah Subhanahu taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a ila al akhir ayat. Allah Subhanahu taala berfirman, dan barang siapa yang berhijrah nercaya dia dapati muka bumi ini terlalu luas baginya untuk berhijrah. Maka dalam keadaan konteks tafsir ini, Al-Imam Ibn Katsir mengambil ayat ini dan membawa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis ni. Hadis yang pertama dalam hadis Arba'in Imam Nawawi, ya. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah wa al-Imam Bukhari. Ya. Daripada maksud dia, daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrah kerana dunia yang dia nak, dia mahu, ataupun mencari habuannya, ataupun kerana nak menikahi seorang perempuan, maka hijrahnya kepada perkara yang dia idamkan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang imam hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughairah bin Barzilbah Al-Bukhari dan Abu Ausain Al-Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim. Jadi perawi apa yang diambil, ya, kalau kita nak buka dalam ekspedisi Islam dalam bab hadis ni, pastikan, ya, hadis ini terdapat dalam Sunan Imam Bukhari, hadis yang ke-1908, ya. Dan hadis ini di sisi ulama hadis adalah hadis yang mutawatir dan sahih, ya. Pokok perbincangan dalam hadis ini yang pertama sekali ialah
Kisah hijrah Ummu Qais, ya. Dia berhijrah bukan kerana bersama Nabi membela Islam, perjuangkan Islam, tapi nak mengahuni seorang perempuan. Jadi niat tu dah lari. Kemudian yang kedua, kenapa niat penting? Dalam Islam, dalam agama Islam, kita niat dan bukan kebaikan, niat saja dibalas pahala di sisi Allah Ta'ala. Nak lakukan lagi, dua kali ganda dapat pahala. Ha, ini berbeza dengan agama di zaman Kristian dulu, dia tak ada cerita babak ni. Kan kita di gereja datang sembahyang, nah, tidak ada satu pun spesifik dalam melibatkan dosa pahala dan sebagainya. Kemudian dan seterusnya, kesan niat. Bila kita berniat, maknanya azam. Ha, kan? Bila kita berniat, maknanya ada keazaman. Bila ada keazaman, ada kesungguhan. Kan? Jadi saya ingat lagi lah, bukan saya kepada orang lain. Saya balik daripada Azhar, dapat tawaran pensyarah di UMS. Nak memohon kerja utama mufti pun insya-Allah boleh. Tapi saya niat saya, bila saya pergi ceramah di Kelantan, almarhum tuan guru mantan di Kelantan, Tuan Guni Aziz sebut, dia kata pada saya ketika ceramah di Pulau Melaka, dia kata hantar balik Azhar kena buat kerja dakwah. Atau kena bina madrasah. Anak kata macam mana nak bina madrasah tu guru? Pitih tak ada. Dia kata mu tulis buku, masin mulut dia kena. Masin mulut dia, alhamdulillah. Orang alim, eh. Mudah-mudahan Allah SWT berkati beliau, tempat ululiya Allah. Kita sedekahkan fatihah kata beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Akim din. Ya kerabda. Ya kerabda. Ya suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddallin. Jadi saya ada keazaman. Kata saya nak buka madrasah. Saya nak bina madrasah. Datuk Haji Yusuf tak ada. Anak dia beliau pernah hantar di sekolah kita dulu. Saya ingat lagi di Taman Nikmat. Kita menyewa rumah tu dulu, tuan-tuan, rumah. Rumah kepunyaan Cina Kristian. Kita bayar RM600, pelajar 6 orang. Itu pun anak-anak orang Semenanjung. Bayangkan dekat setahun macam tu. Alhamdulillah bila kita dah bina bangunan berbagai suku, Bajau, Ilanun, Dusun, Kadazan, pelajar 100 lebih berulang. Ha, kan? 80% tak dikenakan yuran. Ini bukan nak bangga, ni semua tuan-tuan orang support ni. Ha, kan? Jadi keazaman kena ada. Bila ada keazaman lebih, kesungguhan, insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT makbulkan. Jadi setiap yang kita buat ni mesti ada keazamannya. Nah, dan dalam bab hijrah, hijrah daripada maksiat kepada taat. Hijrah daripada malas kepada rajin. Hijrah daripada kurang beramal kepada melakukan amal-amal soleh. Ha, kan? Apa yang ada kepada kita, tuan-tuan? Apa yang ada kepada kita? Jika kita ni tidak datang sembahyang berjemaah, kita sembahyang di rumah. Ha, kan? Bermakna kita tak masyarakat. Sekiranya kita tak duduk dalam kuliah-kuliah para ustaz-ustaz, surau-surau akan jadi lengang. Ustaz yang datang pun tidak bersemangat menyampaikan kuliah agama. Nah, tapi saya alami benda ni. Kita di Sabah bukan cara mencani berdakwah. Kita masuk kampung-kampung. Kan? Rumah-rumah ziarah, kumpul ke orang kampung di Belah Raya, elektrik pun tak ada. Jalan pun teruk, kadang-kadang jalan sekat setengah jam tu, satu jam masuk kampung. Kan? Kalau Belah Raya tak ada, jangan kan ada surau, Belah Raya pun usang, papan, atap zinc. Kampung-kampung terpencil. Kita pergi kat rumah orang-orang tersebut, kalau dia saudara baru, kita ajarkan basic lah agama Islam. Bagaimana mengambil wudu, mandi junub, kebersihan. Ini kerja-kerja dakwah kita kalau di Sabah. Kan? Kalau ada di kalangan anak-anak, mereka ada potensi untuk nak dibimbing, hantar ke madrasah. Lebih kurang setahun, hantar belajar di Kelantan, hantar belajar di Semenanjung. Kan? Itu je lah kita mampu nak buat. Dia balik nanti dia boleh buat kerja dakwah. Ada seorang pelajar kita yang kita bimbing, kita didik. Ha, kan? Anak orang Kristian. Alhamdulillah budak ni boleh, bagus. Belajar di Kelantan, 4 tahun belajar di Kelantan. Perempuan. Dengan semangat dia belajar di Kelantan, alhamdulillah bergaul dengan orang-orang alim, bergaul dengan ustaz-ustazah, anak-anak orang yang baik-baik. Pakai jubah labu, pakai purdah. Sehingga orang kampung gelar budak ni kenang, dia kata burung gagak ni budak ni. Saya kata buka purdah. Ha, kan? Nanti kalau ni tak boleh ustaz, saya kata. Saya kena istiqamah, dia kata. Masya Allah. Ha, kan? Sembayang hajat, doa. Tunjukkan akhlak yang baik. Ikram mak bapak. 6 bulan kenal seluruh keluarga dia masuk Islam. Tunjuk akhlak yang baik. Alhamdulillah budak ni dah diambil oleh ustaz daripada Kelantan. Alhamdulillah lah. Ha, kan? Ustaz tu pula melekat kat sana pula. Sudah terpikat dengan orang Sabah. Jadi integrasi nasional. Ha, Ustaz Farhan kahwin dengan Semenanjung, ustaz kahwin dengan
Ustaz-ustaz di sini kawin dengan orang sana, alhamdulillah. Ha, kan? Ha, yang seorang pun boleh menambah, tak jadi masalah insyaAllah. Nah, jadi alhamdulillah sekadar itu sahajalah ya, kenal ya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu adalah kemahusat sendiri. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada pengurusan surau. Saya nampak ada jemputan di sini, katanya surau dinaik taraf akan dirasmikan oleh Dr. Yusuf Nur ya, alhamdulillah, seorang tokoh, seorang ulama yang belajar di Azhar juga dulu. Jadi tahniahlah kepada surau kalau naik taraf, insyaAllah mudah-mudahan ramai orang-orang korporat yang mengimpak dan sebagainya di tempat ini insyaAllah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kalau mausat sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kibara dan salatu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusr ila alladhina amanu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ikhwanana minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, kami hamba-hamba mukardi madah tanganmu kumpulan kepada engkau ya Allah. Engkau ampunkan segala dosa kami terlalu banyak ini ya Allah, semada sengaja kami melakukan tak sengaja kami melakukan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, panjangkan umur kami dalam keadaan benar-benar beriman dan bertakwa kepada engkau ya Allah. Engkau jagalah nikmat iman dan Islam pada suami kami, istri kami, anak-anak kami, kaum kerabat kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, dengan azam tahun baru hijri ya Allah, kami berazam untuk menjadi seorang insan yang saleh, salihah di sisimu ya Allah. Berikan ke kami kekuatan untuk beramal ya Allah, mengerjakan salat matusari semalam, sembahyang berjemaah, duduk di rumah Allah bersama dengan para ulama ikut kemampuan kami masing-masing ya Allah. Ya Allah, durungkan hati kami untuk qiyamul lail ya Allah, walaupun berat bagi kami ya Allah. Durungkan hati kami ya Allah untuk tilawatul Quran, baca Al-Quran walaupun berat bagi kami, walaupun satu muka setiap hari ya Allah. Ya Allah, kau ringankan tangan kanan kami ya Allah, tangan kiri untuk menghulurkan sumbangan-sumbangan derma jihad untuk pembangunan surau ini ya Allah, membantu madrasah-madrasah, membantu para alim ulama menyebarkan Islam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah ya Allah keluarga kami ya Allah, jadikan diri kami sebagai seorang suami yang saleh, menjadi contoh tauladan kepada istri dan anak kami dalam beramal menghayat agamamu ya Allah. Jadikan istri kami menjadi isteri salehah, penyejuk mata kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan anak laki-laki kami, anak-anak perempuan kami ya Allah, menjadi insan-insan yang saleh salehah, yang menjaga salat mereka ya Allah, menjaga agama mereka ya Allah, menutup aurat mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, selagi kami hidup di dunia yang sementara ini, kami akan lakukan kerja-kerja dakwah ke atas diri kami, ke atas istri kami, ke atas keluarga kami masing-masing ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami rezeki yang halal ya Allah, dan jauhkanlah rezeki kami daripada unsur syubhat yang menggelapkan hati kami, hati istri dan anak-anak kami apabila kami memakankannya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, engkau tambahkan rezeki bersumber yang tadi sangka-sangka ya Allah, dengan jalan kami menginfak, dengan jalan kami bersedekah, dengan jalan kami berzakat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kami tidak lupa ya Allah kepada orang yang paling dekat dengan kami, orang yang kami sayang ya Allah, yang membimbing, mendidik kami, melahirkan kami ya Allah, sehingga kami melihat dunia yang fana ini, sehingga kami dapat berdikari dengan izinmu ya Allah. Mak dan ayah kami ya Allah, sekiranya mereka masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah, murahkan rezeki mereka ya Allah, kasihanilah mereka seperti mana mengasihani kami sewaktu kami kecil dahulu ya Allah. Kepada mak dan ayah kami terlebih dahulu, engkau sayang ke atas mereka, engkau ambil mereka mendahului kami ya Allah. Ketika ini sekiranya mak dan ayah kami berada di alam kubur dalam keadaan disiksa ya Allah, engkau ringan dan lepaskan siksaan itu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan kubur mak dan ayah kami min riyadi radatil jannah ya Allah. Engkau jangan jadikan kubur mereka bahufratun niran ya Allah. Engkau sampaikan sedekah kami, wakaf kami, zakat kami, doa kami, qiraatul Quran kami ya Allah, yang kami niatkan kepada mak dan ayah kami ya Allah, yang keseorangan di alam kubur sana ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, entah bila pula kami akan meninggalkan dunia yang sementara ini ya Allah. Sekiranya kematian itu lebih baik bagi kami dalam keadaan terdekat ini ya Allah, berikan kami peluang untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Ya Allah Tuhan kami, Engkau pilihlah salah seorang di kalangan anak-anak kami memandikan jenazah kami, ya Allah. Kami tidak rela jenazah kami dimandikan oleh orang lain, ya Allah. Berikan kami, ya Allah, seorang anak laki-laki yang boleh memandikan jenazah kami sebagai ayahnya, ya Allah. Engkau nugerahkan kami anak perempuan yang boleh mengendalikan memandikan jenazah ibunya ketika itu ibunya telantar, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kami tidak mau terbuka ya aurat kami, ya Allah, dimandikan orang yang bukan muhrim kami, ya Allah. Engkau didik, Engkau bimbing anak-anak kami, ya Allah, menjadi insan yang soleh-soleha. Engkau pilih salah seorang di kalangan anak-anak kami menjadi pejuang Islam, membela Islam, menjadi ulama, menyebarkan Islam, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau turunkan sakinah ketenangan dalam negara kami, ya Allah. Engkau turunkan maghfirah ampunan dalam negara kami, ya Allah. Jauhkanlah negara kami sebarang malapetaka dan bencana, ya Allah. Jerebu yang berterusan, ya Allah. Hujan ribut dan taufan dan kemarau dan segala penyakit-penyakit yang Kau timpa musibah kepada kami untuk menguji keimanan dan ketakwaan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau datangkan angin, ya Allah, untuk mengalihkan jerebu ini ke tempat lain, ya Allah. Engkau turunkan hujan dengan selebat-lebatnya, ya Allah, untuk mencairkan jerebu menjadi bebanan kami berbulan-bulan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan jiwa dan hati pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami yang memerintah hari ini, ya Allah. Begitu rakyat jelata bergema Islam, ya Allah, dibekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Engkau jangan pecahkan jiwa pemimpin kami, ulama-ulama kami dan rakyat jelata, ya Allah, menyebabkan kami ada sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, iri hati, budaya fitnah memfitnah tidak kesudahan yang rugi agama bangsa dan negara kami, ya Allah. Engkau campak dalam jiwa kami sifat-sifat mahmudah, ya Allah, ukhuwah persaudaraan sesama kami Islam, ya Allah, silaturahim sesama kami, ya Allah, kasih sayang sesama kami, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau pilih sisa-sisa hidup kami, ya Allah, untuk membela agama, mentabligkan agama ini, ya Allah, memperjuangkan Islam ini, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada jasa seperti sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW mentabligkan agama ini, ya Allah, bersama dengan sahabat. Jasad Nabi berbulan dengan darah, ya Allah. Jasad Nabi dihumban dengan batu oleh penduduk Taif, ya Allah. Syukur alhamdulillah dengan berkat pengorbanan Rasulullah SAW, hari ini kami mendapat nikmat iman dan Islam, ya Allah. Syukur alhamdulillah, ya Allah. Kami tidak mampu berdakwah kepada jiran, kawan-kawan kami di kalangan orang Cina, ya Allah, orang India, orang dusun, Iban, Dayak, Rungus, orang asli Serani dan sebagainya, ya Allah. Kami jauh dengan mereka, ya Allah. Kami tidak ada masa, ya Allah. Kami sibuk, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sekurang-kurangnya Engkau zahirkan akhlak kami yang baik menjadi asbab mereka untuk menerima Islam, ya Allah. Hindarilah hati dan jiwa kami dan kalam-kalam membuatkan provokasi kata orang yang bukan Islam, ya Allah. Engkau sembunyikan akhlak kami yang huduh, ya Allah, yang menyebabkan terhalangnya sedakwah kami ke atas mereka, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hari-hari kami minta, ya Allah, kepada Engkau, ya Allah. Hari-hari kami sembahyang, ya Allah. Hari-hari kami berdoa, ya Allah. Engkau, ya Allah, utuskan malaikat kiraman katibin untuk membungkus doa kami, membawa, ya Allah, langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ketujuh, sampai betul mabur Sidratul Muntaha, ya Allah. Engkau makbulkan salah satu daripada hajat kami. Bertahun-tahun kami berdoa, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau bantu perjuangan Islam ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau bantu perjuangan dakwah ini, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bantulah mereka berjuang, berjihad di jalan-Mu, ya Allah, dan kemustahan kepada musuh-musuh-Mu, ya Allah. Allahumma ansur man nasraddin lil ulama wal awliya Allah ajma'in. Allahumma halikil kafar wal kafirin minan nifaq wal munafiqun wal yahud wal nasara. Allahumma inna ja'aluka fi nuri adaina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma farriq zammahum zalzil aqdamahum wasallit alaihim qalban min kilabik. Ya kahhar, ya jabbar, ya Allah, ya muttaqin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya muzriyas sahab wa ya hadimal ahzab, ihdimhum wansurna alaihim ya rabbil alamin. Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah. اللهم ادافي البلاء الرحمن اللهم ادافي البلاء الرحيم ادفع عنا ادفع عنا ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وشر الآخرة يا الله اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا لمنكم تقبل يا كريم تكبير تكبير تكبير, تكبير.